سمعتك في أحد الدروس تقول أن أحاديث الأبدال منها أربعة صحيحة هل ذكرتها لنا؟ فإنني أجد الكثير من الناس من ينقل عن فئات لطالما وجدنا الحذر من أقوالهم سلامة أن أحاديث الأبدال لا يوجد فيها صحيح مع العلم أنني أدرك وجودهم كإدراكي أنني موجود لما بلغني من مشايخنا الثقات جدا وأرجو منكم تزويدي بالدليل لرد هذه الشبهة. Saya pernah mendengar dalam salah satu pelajaran yang beliau sampaikan saya pernah mendengar di salah satu pelajaran sampaian bahwa sampaian pernah berkata ada empat hadis yang sahih yang menyebutkan wali-wali abdal. Wali abdal itu 40 orang atau 30 orang pencetek ikat dimah tadi barokan Allah nang ibu. Hal dzakarta halana? Tolong sebutkan tersebut hadis empat hadis sahih itu kepada saya. Fa innani ajidul katsir kana tankula saya pernah menemukan banyak orang yang menukilkan hadis-hadis ini yang ternyata itu diserang karena hadis ini tidak benar katanya. Hadis ini kocak kita benar. Pada hakikatnya saya menemukan ada hadis yang bisa dijadikan dalil sahih dari guru-guru saya, tapi saya meminta warju minkum taswidi bid dalil, saya meminta kepada sampean untuk memberikan tambahan pesangon kepada saya dengan dalil untuk menolak kesubhatan yang terjadi ini, hadis apa saja yang sahih tentang hadis al-abdal, wali-wali abdal. Beliau menjawab, ahadithul abdal kathira, as-sahihu minha huwa tali. Hadis yang menjelaskan wali-wali abdal itu sangat banyak. Akan tetapi hadis yang sahih sebagaimana berikut. Rasulullah SAW berfirman, Al-abdalu fi hadhil ummah 30 rajulan. Wali-wali abdal dalam umat ini adalah 30 orang. Qulubuhum ala qalbi Ibrahim khalilir rahman. Hati mereka laksana hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kullama mata rajulun abdalallahu makanahu rajulan. Setiap ada yang wafat, maka Allah gantikan dengan wali yang lain di posisinya. Rawahu Ahmad min hadithi Ubadah ibn Samit. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis sahabat Ubadah ibn Samit. Wahuwa sahihun. Hadis ini adalah sahih. Yang kedua, Al-abdalu fi ummati thalathun. Wali-wali abdal dalam umatku ada 30. Bihim taqumul ardu wa bihim tunsarun. Gara-gara mereka lah bumi masih diutuhkan oleh Allah. Dan gara-gara mereka lah kalian diberi pertolongan oleh Allah. Al-Islam. Rawahu Tabrani min hadithi Ubadah ibn Samit wa huwa sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis sahabat Ubadah ibn Samit dan ini adalah hadis sahih. Yang ketiga. Al-abdalu fi Syam bihim yunsarun wa bihim yurzaqun. Wali-wali abdal itu ada di kota Syam. Syam ini kan masuk Palestina, masuk Suriah, semacam. Bihim yunsarun wa bihim yurzaqun. Gara-gara mereka lah kalian diberi pertolongan, gara-gara mereka lah kalian diberi mereka mansanika ibri rezeki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani min hadithi Auf bin Malik dari sahabat Auf bin Malik wa huwa hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Yang terakhir. Al-abdalu bisyam wa hum 40 rajulan kullama mata rajulun abdallahu makanahu rajulan. Wali-wali abdal itu ada di Syam. Mereka berjumlah sebanyak 40. Setiap ada satu orang yang meninggal, maka maka akan Allah gantikan posisinya dengan orang lain. Yusqa bihimul ghaiz. Dengan sebab merekalah Allah turunkan hujan. Wa yuntasiru bihim alal a'da. Dengan sebab merekalah Allah memberikan pertolongan agar umat Islam menang terhadap musuh-musuh mereka. Wa yusrafu an ahli Syam bihimul adzab. Gara-gara mereka lah penduduk Syam Allah tidak mengazab mereka. Rawahu Ahmad an Ali karramallahu wajhahu wa hasanah. Kenapa tankula cinta ada ke Habib Ali pertama kali, Habib Ali Al-Jufri? Anda tankula pada waktu itu membaca sebuah hadis yang riwayat hadis Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ilmu yamanin. Ilmu itu bangsa Yaman.
Wal hikmatu yamaniyah, hikmah kan itu bangsa Yaman. Terus termasuk juga pada ilmu Syam, dari Syam. Ilmu Syam, barakah Syam, termasuk kan itu oleh semua. Di Syam dan Yaman kan itu ada aki barakah. Najd kan itu, lopot aki. Najd kan itu, nang Saudi. Najd. Najd. Bani Mekah Madinah, Najd pada nang Saudi. Ketika mirang pertama kali makitan kulit cinta oning saya Ali saya Muhammad Said Ramadan Buti, kemudian dari waktu nak saya Ali Habib Ali Al-Jufri Mola itu kara Rabu saya Said Ramadan Buti beliau ngalem nyungo pelajar nah saya Ali saya Muhammad Said Ramadan Buti kan berdekam nak di mulai tahun sangat dua kan dia berdekam dengan dengan aki buah sana tangki melain semacam sekali aduh kali telo kali kedinga aki video dalam sampai download ke TV itu pun pelajaran kubrol yakin niat nolest tak dua suara tak apa tak titik tak kelar bahasan. Jadi Sam Kadinto memang tempat negara ulama. Pecana akatika Kadinto lo bisa gula bapak menjadikan itu rujukan keburukan orang Syam pada sebagian ekia cok sampai pada pun Syam atau karena benar salah tapi Syam itu akan senantiasa pada dalam pertolongan aja Allah Subhanahu wa taala. Aulia ada di sana sampai sekarang. Kenapa yang Asyam ni tak baca cuba? Ya banyak saya lakukan maksiat, saya lakukan cuba banyak. Hai wa yusrafu an ahli Syam bihimul azab dengan gara-gara aulia Abdal kita. Ini hadis rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Muhammad dari sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa huwa hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Ini jelas. Wallahu ta'ala a'lam.